أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalum kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, di waktu duha hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, di salah satu dari taman-taman syurga majlis ilmu agama yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, agar kembali mempertemukan kita dengan kondisi iman kita yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat kelak di dalam syurga firdaus ya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama nikmat yang muqayyadah dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Adapun nikmat yang muqayyadah kata beliau fahiya ni'matul amwal wal azwaj wa dzurriyyat, yaitu berupa nikmat harta benda, pasangan hidup, anak keturunan dan segala bentuk perkara dunia yang lainnya. فَهِيَ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالصَّالِحُ وَالطَّالِحُ وَالْفَازِقُ. Nikmat yang seperti ini akan Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Maka dia bukan pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Sedangkan nikmat mutlaqah kata beliau fahiya ni'matul islami wa sunnah, yaitu nikmat mengenal Islam dan nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau inilah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala untuk berbangga bergembira dengannya. Pada firman-Nya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah membawa ayat ini dalam kitab tersebut, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al murad bihima ni'matul islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir penjelasan terhadap ayat ini bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya yang kita diperintahkan untuk berbangga dengannya, dan bahwa fadlullah dan rahmat yang telah ia berikan kepada kita
itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena memang kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia yang begitu banyak, sangat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam. Dan dari orang-orang yang menganut agama Islam, yang menjalankan Islam dengan hidayah sunnah, jauh lebih sedikit lagi. Karena kata Imam Al-Barbahari, Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam, di awal kitab beliau syarhu sunnah. Islam yang murni itu adalah sunnah. As-sunnah itulah Islam yang murni. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menegaskan bahwa ini maksud dengan sunnah adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Al-Aliyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, inni la adri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah? Karena nikmat sunnah, mengenal sunnah tidak kalah besarnya dengan nikmat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara." فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تُفْلِتُونَ مِنْ يَدَيْهِ. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, maka datanglah belalang-belalang dan hewan-hewan kecil lainnya mendekat dari api itu. Mendekat ke api itu. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan belalang-belalang tersebut dari api itu. Demikianlah aku dengan kalian. Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak tersungkur ke dalam neraka jahanam. Wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalianlah yang melepaskan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna mathal ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm ka mathali ghaythin katsir. Asaba ardan fa asaba ta'ifatan tayyibah qabilat al-ma fa ambatat al-kala wal 'ashba al-kathir. Wa kana minha ajadib la tumbitu amsakat al-ma wa la tumbitu kala'an." فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُمْسِكُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَا فِي دِينِ اللَّهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku bawa itu laksana hujan yang turun ke permukaan bumi, katanya. Nabi mengumpamakan ilmu hidayah yang beliau bawa seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang merasa tidak butuh atau bisa hidup tanpa air hujan. Maka orang yang merasa tidak butuh kepada ilmu agama, dia bisa hidup tanpa bimbingan ilmu agama, itu seperti orang yang merasa bisa hidup tanpa hujan di dunia ini. Maka kata Nabi SAW, ketika air hujan turun ke permukaan bumi, maka permukaan bumi atau model tanah yang ada di permukaan bumi ini ada tiga macam. Yang pertama, ta'ifatun tayyibah. Permukaan bumi, model tanah yang bagus, yang subur, yang mana ketika air hujan turun kepadanya, dia menyerapnya. Wa ambatatil kala. Setelah itu dia menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Artinya tidak sekedar dia menyerapnya, tetapi setelah ia menyerapnya, kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Wa kana binah ajadib.
Sedangkan model tanah yang kedua adalah model tanah yang ajadib, keras. Air hujan yang turun kepadanya memang tidak ia serap, yang kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi ia tampung. Karena kerasnya tanah tersebut, dia tampung. Tatkala air hujan yang dia tampung tersebut mulai banyak di atasnya, maka Allah masih bisa, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia dari air hujan. Melalui dia, manusia datang menimba air hujan yang ada di atasnya tersebut untuk minuman mereka, menyirami tanaman mereka, dan untuk memberi minum kepada hewan ternak mereka. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Sedangkan model tanah yang ketiga adalah seperti padang tandus. Air hujan yang turun kepadanya berlalu begitu saja. Tidak ia serap yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tidak pula dia tampung sehingga manusia bisa mengambil air tersebut darinya untuk minuman mereka, tanaman mereka, atau hewan ternak mereka. Innama hiya qi'an, tetapi air hujan yang turun berlalu begitu saja. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tiga perumpamaan ini? Maksudnya, kata Nabi, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa 'alima wa 'allam wa nafa'a ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi. Itulah perumpamaan manusia di dunia ini terhadap ilmu yang aku bawa. Ada di antara mereka berilmu dan mampu mengajarkannya. Ada di antara mereka ilmu ini telah memberikan manfaat kepadanya. Dan ada pula yang ketiga, ada di antara mereka yang tidak punya respon sedikit pun untuk agama yang aku bawa. Dia tidak peduli sedikit pun. Dia tidak mau tahu menahu. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan tidak menerima hidayah yang aku bawa, yang aku diutus dengannya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ini manusia yang seperti tanah yang pertama adalah orang yang mampu menghafal Al-Quran dan hadis, memahaminya, dan mampu mengambil hukum darinya serta menyampaikannya kepada orang lain. Yang kedua itu seperti orang yang menghafal ayat dan hadis tetapi belum mampu memahaminya, tetapi dia tetap mendapatkan keutamaannya. Karena dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu faballaghah. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin wa huwa laysa bifaqih." Semoga Allah mengelakkan seorang yang mendengar hadisku kemudian menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang telah ia hafal. Terkadang ada orang yang membawa sebuah hafalan dia tidak memahaminya, ayat atau hadis. Dan ada pula orang yang membawa ayat dan hadis kepada orang, dia membawanya kepada orang yang lebih memahaminya daripadanya, tetapi kedua-duanya masih didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan model tanah yang ketiga itu seperti orang yang tidak menghafal, tidak memahaminya, tidak pula menghafalnya sama sekali. Silakan kita introspeksi diri, kira-kira kita termasuk ke model tanah yang mana? Ya, jika kita termasuk dari model tanah yang pertama, falillahil hamdu wal minnah. Apabila kita termasuk dari model tanah yang kedua, maka masih alhamdulillah. Tetapi hendaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari itu. Tetapi kalau kita rupanya termasuk dari model tanah yang ketiga, bukan walillahil hamd, tetapi na'udzubillahi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Nikmat sunnah jemaah amat besar, apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Mari kita simak beberapa hadis Nabi yang berikut ini yang membuat kita semakin menyadari, semakin sadar bahwa yang zaman yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut, inilah dia yang kita sudah berada di dalamnya. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ya taqarrabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatilul qatil.
Nabi bersabda, permutaran waktu semakin hari semakin cepat. Maksudnya kata para ulama, berkahnya semakin diangkat. Maksud kedua kata para ulama, memang perputaran waktu terasa lebih cepat daripada sebelumnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi menyatakan, la taqumu as-sa'a hatta yataqarraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'a wa taqunu as-sa'atu kahtiraqi sa'fah. Tidaklah datang tegak terjadi hari kiamat melainkan masa ini telah semakin cepat perputarannya. Satu tahun seperti satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari laksana sah, waktu yang qasir, waktu yang sangat pendek. Waktu yang sangat pendek habisnya seperti pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Ini sudah kita rasakan. Ya kan? Tak terasa sebaik kita yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tiba-tiba sudah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sudah siap jemaah. Tiba-tiba nyawa kita sisa di kerongkongan kita. Tiba-tiba malaikat maut sudah di depan kita. Tiba-tiba kedua betis kita sudah mendingin, beku dan bergetar. Kita sedang digiring, ditarik oleh malaikat maut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata Nabi SAW, yataqarrabu zaman, masa ini semakin kurang berkahnya dan semakin cepat perputarannya. Wa yanqusul amal, amalan semakin hari semakin berkurang, dan itu yang terlihat oleh kita. Karena sebuah amalan itu berarti bernilai di sisi Allah apabila dibangun di atas keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari sisi sebabnya, waktunya, caranya, tempatnya, dan jumlahnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka kalau kita melihat kepada ibadah manusia yang memenuhi dua syarat ini, maka sungguh amat sedikit. Sungguh benar apa yang Nabi katakan, wayang kusul amal, amalan soleh itu semakin berkurang. Bahkan yang ada adalah amal keburukan, imam maksiat atau bid'ah. Bahkan mungkin di sebagian tempat amalan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi justru diperangi. Justru yang melakukannya dimusuhi. Dan yang meluruskan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi akan diberi gelar, berbagai gelar dan lakop-lakop yang menjauhkan manusia dari mereka. Sungguh benar apa yang Nabi katakan. Kemudian kata Nabi, wa tadhharul fitan, fitnah semakin hari semakin bermunculan. Fitnah secara umum artinya sesuatu yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Adapun nikmat fitnah dalam bahasa Al-Quran dan hadis kurang lebih ada 11 maknanya. Tapi secara umum dia adalah sesuatu yang dapat melalaikan seorang dari Allah Jalla wa'ala. Dan itu kita lihat fitnah syahwat dan fitnah syubhat begitu merajalela dan menyebar di masa kita. Betapa banyak pintu-pintu syahwat yang itu tidak ada di masa Nabi. Jangankan di masa Nabi, mungkin 50 tahun yang lalu itu belum ada. Sebagian tempat pintu-pintu zina bukan hanya ada di kotanya, bahkan sebagian orang rumahnya di samping diskotik, rumahnya di samping tempat prostitusi. Demikian juga dengan syubhat, syubhat khawarij, syubhat mu'tazilah, jahmiyah, murjiah dan seterusnya. Kata Nabi, wa tadhharul fitan, setelah aku meninggal fitnah itu semakin hari semakin muncul, semakin dahsyat. Syubhat dan syahwat semakin hari semakin dahsyat, semakin mengerikan. Wa yulqa asyuh, dan kebanyakan umat manusia di saat itu kaum muslimin menderita penyakit syuh, ambisi yang sangat tinggi terhadap dunia dan mencari dunia dengan cara-cara
yang menyelisih agama Allah, aturan Allah, sekalipun dengan mengorbankan hak-hak orang lain, kemudian tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, ke jalan Allah. Ini namanya syuh. Wa yakthuru al-harj, dan setelah aku meninggal, al-harj itu banyak terjadi. Para sahabat pun bertanya, apa yang engkau maksud dengan al-harj wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, al-qatlul qatl, al-harj adalah pembunuhan dan pembunuhan sesama kaum mukminin. Dan ini kita lihat terjadi peperangan sesama kaum muslimin, terjadi pembunuhan sesama kaum muslimin. Bahkan tidak jarang kita mendengar ada seorang muslim membunuh muslim yang lainnya gara-gara tempat parkiran. Betul apa enggak? Ya kan? Gara-gara masalah warisan, dia rela membunuh keluarganya. Gara-gara saling melotot mata, saling melirik, saling membunuh, saling ya dan seterusnya. Apa yang Nabi beritakan dalam hadis di atas semuanya sudah kita lihat jemaah. Semuanya telah kita lihat. Juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm." Sesungguhnya ada hari-hari menjelang dekatnya hari kiamat, menjelang hari kiamat, di mana kebodohan merata dan ilmu diangkat dari. Dan ini juga sudah kita lihat. Betapa banyak kaum muslimin tidak tahu cara wudu jamaah. Jadi kira enggak ada. Betapa banyak kaum muslimin enggak tahu cara sholat. Pernah enggak antum ketika mengajak kawan, dia jawab, saya bukan enggak mau sholat, tapi saya belum tahu cara sholat. Nantilah kalau saya sudah tahu cara sholat, saya akan sholat. Pernah enggak? Saya kira di antara kita mungkin pernah mengalami hal itu. Bahkan mungkin salah satu di antara mereka adalah keluarga kita. Bukan saya enggak mau sholat, saya belum tahu cara sholat. Jadi kira enggak ada jemaah. Belum tahu cara toharah, sifat mandi junub enggak tahu. Kata Nabi SAW, menjelang hari kiamat akan ada hari-hari yang kebodohan merata. Sekarang Masya Allah sebagian kaum muslimin tahu cara buat rudal, tahu cara buat pesawat, tahu, bahkan ada sebagian kaum muslimin belajar sekolah cara berjalan di angkasa. Yang membuat ilmu itu sendiri belum bisa dipastikan dia sudah sampai ke planet-planet itu. Sebagian kaum muslimin ada yang mempelajarinya. Tetapi sangat disayangkan mereka yang punya ilmu sejauh itu, tapi hadis-hadis yang menerangkan sifat wudu Nabi dia belum pernah mengkajinya. Ilmunya dalam urusannya luar biasa, tapi dia enggak punya ilmu tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ini jam 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Wa yatakallamu fiha ar-rabidah wa man rabidatu ya Rasulullah?" Qala ar-rajul at-tafih yatakallam fi amrin 'ammah. Akan datang nanti sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang dusta dikatakan jujur, yang jujur dikatakan dusta, pengkhianat dikatakan amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ini sudah kita lihat belum jemaah? Sudah kita lihat. Tauhid dan sunnah menjadi simbol kesesatan, syirik dan bid'ah menjadi simbol islami. Bayangkan, luar biasa jemaah. Yang mengamalkan sunnah Nabi terkadang diberikan gelar-gelar yang luar biasa menakutkan. Tetapi orang yang memerangi sunnah Nabi, pelaku syirik, pelaku bidah, penyuruh kepada maksiat, justru diberi gelar pahlawan, pejuang, mujahid. Kata Nabi, akan datang sebuah masa telah kuat nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ketika masa sudah seperti itu, si ruwaibidah banyak bicara, kata Nabi.
Nah, para sahabat pun bertanya, siapa yang anda maksud dengan ruwaibidah wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, ar-rajulu tafih yatakalla fi amril ammah. Seorang yang dungu, yang enggak punya kapasitas ilmu tetapi berbicara tentang perkara-perkara besar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Ini sudah terlihat atau belum oleh kita jemaah? Terlihat. Dua hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama apa? Pemutarbalikan fakta. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, pengkhianat dikatakan amanah, amanah dikatakan pengkhianat. Sekarang jangankan dalam urusan dunia, urusan agama ya. Enggak usah dalam urusan dunia pun kalau ada orang jujur dia di bagian keuangan di suatu instansi jujur amanah, itu bisa sakit kepala atasannya. Hah? Sakit kepala atasannya. Dan bisa-bisa dia baku panjang. Ya? Bahkan mungkin sebagian mereka dibuang, dimutasi ke daerah-daerah terpencil. Ya, tidak bisa apa istilahnya dalam hal ini? Enggak pandai. Hah? Enggak bisa kerja sama, itu bahasa lembutnya. Hah? Enggak bisa kompromi, bahasa ilmiah juga itu. Ya. Yeah. Apa Pak istilah kemarin Bang Fadil? Kong kali kong, ada satu lagi. Apa Bang Fadil? Hah? Cincai. Benar enggak jamaah? Ya mungkin kalau di sini antum enggak terlalu terasa ya kan. Tapi mungkin kalau di negara lain ya enggak perlu kita sebutkan nama negaranya. Ya. Itu berada di bagian keuangan. Jujur antum, sakit kepala atasan antum. Sampai ada ikhwan cerita ketika dia enggak mau asal tanda tangan, dikit-dikit fiktif. Apa fiktif? Apa keuangan yang ini? Hah? Apa kata atasannya? Kamu kalau kamu sekarang sebagai karyawan sedang cari uang, bukan cari ibadah. Kalau mau cari ibadah di masjid, di kantor cari uang. Pusing dia, mundurkan diri, enggak mau lagi di keuangan. Bukti yang Nabi sampaikan, bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Itu masih dalam urusan dunia, belum lagi kalau kita bicara masalah dunia, masalah agama. Itu dalam urusan dunia, masalah kecil. Dalam urusan agama lebih parah lagi. Pelaku syirik, da'i kesyirikan, da'i kebidaan, da'i kemaksiatan, dibilang pejuang Islam. Ya kan? Orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak manusia mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, dikatakan da'i pemecah belah umat. Yang kedua kata Nabi, di masa yang sudah seperti itu, ruwaibidah banyak berbicara. Dan beliau pun mendefinisikan ruwaibidah dengan definisi yang telah kita simak di atas. Ini juga sudah kita lihat di masa-masa sekarang. Artis taubat jadi ustaz. Artis jadi taubat jadi mufti. Mufti online untuk netizen. Kita sangat senang, bahagia, sangat mengapresiasi ada orang yang taubat ya dari dunia entertainment ya, sehingga mengajak orang lain untuk ikut hijrah. Tapi masalahnya menjadi mufti, menjadi penceramah, menjadi ustaz, dia butuh belajar. Belajar dulu akidah yang benar, ilmu hadis, ilmu usul fiqh, karena kalau enggak kerusakan yang timur akan jauh lebih besar. Apalagi zaman kita sekarang zaman medsos. Siapa yang paling banyak followernya di medsos itu ustaz paling kibar. Siapa yang paling banyak followernya itu ustaz paling kibar, itu dai yang paling kibar. Standarnya bukan lagi hafalan dan pengamalan serta akidah. Standarnya adalah popularitas. Siapa yang paling banyak jamaahnya, paling berani ngomong, bisa mengeluarkan fatwa sesukanya, bisa mengeluarkan statement semaunya. Bukankah apa yang Nabi beritakan di atas sudah terlihat jamaah? Sudah terlihat. Contoh lagi, Nabi menyatakan di akhir zaman akan banyak qainat, qainayat, wanita-wanita biduan. Sudah ada belum? Bukan sekedar ada, berserakan apalagi di tempat kita.
Qainayat atau qainat, wanita-wanita biduan. Wa yashrabul khamr, khamr itu sangat mudah diperoleh. Wal ma'azif, musik itu di mana-mana ada. Di zaman dulu mungkin enggak usah jauh kali, 20 tahun yang lalu itu musik agak sulit dapatnya ya. Paling ada dulu Walkman ya, atau ngisi di kaset, ngerekam, paling bisa dengar musik di mobil atau ada tip. Sekarang semuanya ada musik, mainan anak-anak ada musik. HP enggak usah tanya lagi. Bahkan buka payung luar musik. Buka pintu mobil musik. Di mana-mana ada musik. Ini kata Nabi tanda dekat hari kiamat. Dan tersebarnya riba, tersebarnya perzinaan. Luar biasa. Nah, dengan kita memahami hadis-hadis ini, kita menjadi sadar bahwa kita berada di sebuah masa yang Nabi katakan ini. Apa maksudnya saya membawa hadis ini dengan tema yang sedang kita bahas? Sedangkan judul tema adalah syubhat yang menjamar-jamar. Kok saya membawa hadis-hadis fitnah? Agar kita sadar bahwa yang menyambar, yang membuat manusia jatuh ke dalam berbagai syubhat, meninggalkan hidayah sunnah karena dia tidak memahami hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang fitnah di akhir zaman. Itu sebabnya. Karena kalau kita mengkaji hadis-hadis itu, kita akan mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW bagaimana kita semestinya kita hidup di zaman sudah yang sudah seperti itu. Karena hidayah sunnah ini sangat mahal, jemaah. Sangat mahal. Yang mendapatkan hidayah Islam itu sedikit. Yang mendapatkan hidayah sunnah setelah Islam lebih sedikit lagi. Yang istiqamah di atas sunnah jauh lebih sedikit lagi. Jauh lebih sedikit lagi. Dan jangan merasa aman dari syubhat dan syahwat. Jangan main-main dengan yang namanya syubhat dan syahwat. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, ada seorang yang dia sebelumnya katibun Nabi, mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Suatu ketika dia kembali lagi ke agama Nasrani dan menuduh Nabi bahwa Nabi mencatat Al-Quran itu hasil dari dia. Dia yang ajarkan itu bukan Al-Quran, bukan wahyu, saya yang ajarkan Muhammad. Ketika dia mati, Allah murka kepadanya. Ditanam oleh kaumnya, besok hari mayatnya terdampar ke permukaan bumi. Tidak diterima oleh bumi, Allah murka kepadanya. Pindah agama lagi, kembali lagi ke agama lamanya. Maka di antara doa Nabi SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kur. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku kembali lagi, kembali ke belakang setelah kemajuan. Ini Ubaidullah bin Jahshin. Ya, contoh lain, setelah Nabi meninggal dunia, berapa banyak orang murtad. Dan sebagian mereka murtad enggak tanggung-tanggung, bukan sekedar enggak sholat lima waktu lagi, tetapi ikut Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabi. Pengikut Musailamah Al-Kadzab di Yaman itu 40 ribu orang masa itu. Kalau bahasa anak generasi milenial sekarang, followernya 40 ribu orang. Padahal kalau kita pikirkan, masa sih bisa kena syubhat? Kan jelas-jelas orang ngaku Nabi, pasti sesat, ya kan? Mungkin sekarang kalau ada orang yang mengajak kita kepada suatu akidah yang benar-benar bertentangan dengan Al-Quran, akidah Abraham, akidah ingkar sunnah, mungkin kita langsung akan terjaga. Atau kita akan berkata kalau syubhatnya mungkin mengajak ke zina, mungkinlah jatuh. Tapi ini enggak tanggung-tanggung, jemaah. Ikut membela Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Syubhat yang syubhat. Setelah itu tidak kalah lebih banyak lagi contoh Imran bin Hittan, ulama hadis di masa tabi'in. Di atas manhajus salaf, menjadi da'i khawarij setelah menikahi putri pamannya yang sangat cantik jelita.
Istrinya, calon istri, putri pamannya ini adalah ustazahnya Khawarij, yang membenarkan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Dinasihati oleh para ulama, jangan kamu nikahi dia, nanti kamu akan terbawa dengan syubhat dia. Dia enggak mau dengar. Enggak, saya akan jadi suami dia, saya akan nasihati dia nanti setelah saya jadi suami dia. Kalau sekarang saya enggak nikahi dia, kan enggak ada yang ngasih nasihat buat dia nanti. Dia nikahi, tumbangnya. Apalagi memang sebagian manusia, kalau di luar rumah, masya Allah jenderal, dalam rumah rupanya, ya, baru di geraham aja udah langsung kena stroke dia sama istrinya. Stroke di depan istri. Yang tadinya dia bermanhajus salaf, kini menjadi khawarij dan enggak tanggung-tanggung. Dia memuji Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh khawarij yang telah membunuh sahabat Nabi yang mulia, menantu Nabi, Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipuji oleh Imran bin Hittan. Siapa Imran bin Hittan? Kaliber ilmunya seperti Syalbani. Ribuan Syekh Bimas mungkin belum menyamai ilmunya Imran bin Hattan. Okay, jangan bermain-main dengan yang namanya syubhat. Makanya kata Imam Az-Zahabi, asyubhatu khattafa. Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa. Hati ini lemah, dia terbuat dari segumpal daging. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Makanya kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilmu dinun fanzuru aina ta'khudhu dinakum. Ilmu agama adalah agama, prinsip. Melihatlah kalian, koreksi dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Kata Muhammad bin Sirin. Juga beliau menyatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, pada kitab Ilalu Tirmidhi yang disyarah oleh Imam Ibn Rajab menjadi syarah Ilalu Tirmidhi, kata beliau, kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnati fasa'alu 'anhu in kana min ahli sunnah qabilu wa in kana min ahli al-ahwa'i raddu. Dulu di masa kami awal-awal, masa kami, kata Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, di masa sahabat, ya, kalau ada yang menyampaikan ilmu, orang enggak bertanya siapa dia, dari mana dia, siapa gurunya, dari mana dia mengambilnya. Enggak ada yang bertanya, langsung kita merasa aman. Siapa yang kasih kajian, siapa yang ngasih ilmu, semua kita terima. Kita enggak bertanya siapa dia, siapa gurunya, dari mana dia dapat. Tetapi begitu mulai terjadi fitnah-fitnah, muncul paham khawarij, muncul paham syiah, maka mereka ulama buat kaedah, apabila dia seorang yang berakidah salaf, berada di ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlu sunnah? Kalimat ahlu sunnah tidak sempit, ya, tidak ada kartu keanggotaannya. Ahlu sunnah itu adalah sinonim dari kata muslim, orang yang jujur mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itulah ahlu sunnah wal jamaah, dari manapun dia. Maka kata Muhammad bin Sirin, kalau dia dari ahlu sunnah maka diterima, tapi kalau dia ahlul bidah, ahlul ahwa, maka mereka akan menolaknya. Walaupun yang ditolak darinya bisa jadi benar, bisa jadi salah, demi menyelamatkan diri dari syubhat. Sampai-sampai ketika ada ahlul bidah ingin bertemu dengan Muhammad bin Sirin, beliau enggak mau berjumpa. Dikatakan kepadanya, dia ingin menyampaikan hadis Nabi kepadamu. Kata Muhammad bin Sirin, setengah hadis pun enggak akan saya buka telinga saya untuk dia. Muhammad bin Sirin, murid senior Anas bin Malik. Sikap kehati-hatian dari syubhat, ya. Tapi banyak orang kena syubhat akhirnya jadi Islam liberal. Ya, kena syubhat akhirnya berkeyakinan tidak mengapa mengucapkan selamat Natal kepada orang di luar Islam. Kena syubhat yang tadinya dia yakin seyakin-yakinnya riba itu haram, sekarang menjadi ragu. Tadinya dia yakin jenggot, celana cingkrang itu sunnah Nabi, itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk kaum laki-laki. Hadisnya cukup banyak, cukup jelas dalam seluruh kitab hadis ada hadisnya. Menjadi ragu setelah itu karena kena syubhat. Menjadi ragu, bahkan tidak lagi melakukannya karena syubhat. Nah, kita sekarang berada di masa yang penuh dengan syubhat dan syahwat.
yang amat sulit untuk bisa istiqamah jemaah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kalqabidhi 'alal jamal." Akan datang sebuah masa di akhir zaman nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya di masa itu rasanya seperti menggenggam bara api. Antum merasakan enggak jemaah? Hah? Kalau belum berarti masih ele-elean kita. Apa pelajaran yang antum bisa ambil? Antum tinggal di Arab nih sekarang. Apa pelajaran yang bisa antum ambil? Bahwa agama tidak kenal bangsa. Coba antum renungi selama sholat jamaah lima waktu di masjid-masjid yang ada di sini. Kebanyakan jamaah sholat lima waktu orang di sini atau orang dari luar? Hah? Pelajaran kan? Antum ke negara, ke negara lainnya. Iman, Islam tidak kenal agama. Tapi mengenal siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau takut sama Allah. Coba antum renungi selama antum ana perhatikan selama berapa hari di sini. Ketika sholat jamaah, rata-rata orang setempat atau orang luar? Hah? Orang luar jamaah sholat lima waktu. Iya kan? Bahkan mungkin ada orang yang dia, Masya Allah, tinggal di Mekah. Ada yang menyampaikan ke anak, dia enggak pernah ke Masjidil Haram. Dia orang Mekah asli, enggak pernah haji. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang memang tidak ada keinginan. Karena apa? Karena syahwat dan syubhat masa sekarang bukan hanya di luar rumah. Kata ulama salaf dulu, kalau kita bertahan di rumah, enggak keluar rumah, selamat kita dari syahwat dan syubhat. Selamat. Tapi kalau sekarang di kamar sendiri, tinggal di Mekah pun bisa jatuh ke zina dia. Adanya medsos, apalagi kalau di luar Mekah. Apalagi di negeri yang sudah moderat. Berbagai aplikasi di HP yang mengundang perzinaan, yang mengundang perjudian, yang mengundang homoseksual dan seterusnya. Luar biasa jemaah. Maka kata Nabi, jika dia berpegang teguh dengan agamanya dengan serius, rasanya seperti menggenggam bara api. Sampai-sampai Nabi menyatakan, lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Pahala satu orang dari mereka yang berani berpegang teguh dengan agama Allah itu pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Hajar ketika membawa hadis ini, ini tidak menunjukkan bahwa dia lebih mulia daripada sahabat Nabi, karena penyebutan pahala lebih afdal dari beberapa sisi tidak menunjukkan dia lebih afdal secara mutlak. Contohnya apa? Contohnya Nabi menyebutkan beberapa keutamaan Nabi sebelumnya yang Nabi tidak memilikinya, tapi bukan berarti mereka lebih mulia daripada Nabi secara mutlak. Ya kan? Nabi Ibrahim yang pertama kali diberi pakaian di padang mahsyar, lebih duluan daripada Nabi kita. Nabi Musa lebih duluan bangun daripada Nabi kita. Tapi apakah Nabi Ibrahim dan Musa berarti lebih baik daripada Nabi kita? Kan enggak. Ya disebutkan dia memiliki keutamaan di sebagian sisi, tidak menunjukkan dia lebih utama secara keseluruhan. Karena keutamaan bertemu dengan Nabi itu tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Sejuta orang ya, seperti orang yang paling beriman di dunia ini, itu tidak menyamai mungkin 10% atau 1% imannya Abu Bakar. Syahidnya Nabi menyatakan kalau dia mampu berpegang teguh di atas agama Allah, di atas sunnah beliau, pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi. Kenapa jamaah? Karena kondisi lingkungan, kondisi orang di sekitar kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah. Ya, mau duduk-duduk ngopi ya, di depan kita Abu Lahab, ke belakang Abu Jahal, ke kanan Abu Nawas, ke kiri adiknya Abu Jahal. Gak mendukung. Bahkan sebagian tempat, sebagian kondisi, ada orang mau pergi sholat malu sama kawannya. Kebalik, bukan orang yang tetap di warung kopi gak sholat yang malu sama dia. Dia yang mau bangkit, mau sholat ini. Dia tahu wajib sholat berjamaah. Azan dikumandangkan, udah mulai gemetar badannya. Mau izin malu, mau pergi sholat malu. Bukan yang bertahan gak sholat yang malu. Kebalik jemaah. Betul apa enggak? Ada apa enggak hal yang seperti ini? Banyak. Ya kan? Subhanallah. Maka kata Nabi kalqabidhi 'alal jamal, kalau dia betul-betul berpegang teguh dengan agama ini, rasanya seperti menggenggam bara api. Bahkan mungkin di sebagian lingkungan, sebagian tempat, kalau dia ikut sunnah Nabi, berkurang kawan-kawan namanya. Ya, berkurang kawan-kawannya. Orang sudah enggak merasa aman, nyaman lagi sama dia.
Karena memang sudah sunnatullah, kebaikan tidak akan mungkin berkawan kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana kejelekan tidak akan mungkin dekat kecuali dengan kejelekan. Nabi menyatakan al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh manusia, jiwa manusia ini itu seperti pasukan di medan perang. Yang namanya pasukan di medan perang, dia akan merapat kepada pasukan yang dia lihat ada simbol yang sama. Begitu dia lihat simbolnya berbeda, dia akan menjauh. Begitu kan? Pasukan di medan perang, seperti itulah jiwa manusia. Kalau dia orang baik, pasti merapat kepada orang baik. Dia mengenal sunnah Nabi, dimanapun dia turun, yang pertama kali dia pikirkan, di mana ada kajian sunnah. Ya, di mana ada masjid. Tapi kalau dia pelaku maksiat, begitu turun sebuah daerah, di mana ada diskotik. Ya kan? Di mana ada tempat prostitusi. Ini dua hal sudah merupakan sunnatullah. Makanya bimbingan di antara bimbingan Nabi SAW jamaah, agar kita istiqamah dan selamat dari syubhat, yang paling ampuh yang pertama adalah ilmu agama. Ini yang paling menjaga kita dari syubhat yang dapat menjerumuskan kita ke syirik, kepada bid'ah, atau syahwat yang bisa menjerumuskan kita kepada keharaman yang Allah haramkan, adalah ilmu agama. Oleh karenanya para ulama menyatakan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan sunnah daripada nikmat ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan bisa menjaga nikmat Islam dan nikmat sunnah. Oleh karenanya Nabi menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan majlis ilmu agama amatlah banyak, yang saya kira tidak asing lagi di sisi kita. Namun tidak ada salahnya kalau kita menyebutkan sebagiannya sebagai pengingatan, penguat kembali. Karena Ibrahim meminta kepada Allah arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka Allah berfirman awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman bahwa aku mampu menghidupkan sesuatu yang mati? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bala walaki liyatma'inna rabbi. Tentu ya Allah, aku beriman, tapi agar semakin bertambah imanku. Maka merupakan salah satu bisikan syaitan kepada seseorang adalah bosan mendengar kebaikan berulang kali. Ini hati yang sudah dirusakkan oleh syaitan. Ya, kalau kita melihat isi Al-Quran dan hadis, sebagian pembahasan berulang kali. Kisah Nabi Musa dalam satu surat aja terkadang disebut berulang kali. Dalam Al-Baqarah disebut oleh Allah berulang kali. Belum lagi dalam Al-Quran. Nah, di antara dalil yang sebenarnya sudah cukup sebagai motivator kepada kita dalam menuntut ilmu agama, yang memotivasi kita, adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ada yang enggak mau masuk syurga, jemaah? Coba ketika kita keluar dari rumah kita, rasanya berat banget, tapi coba ingat hadis ini, insyaallah akan jadi mudah langkah kita. Akan mudah kita mengangkat langkah kita, kalau enggak berat, jemaah. Berat. Nih. Ingat hadis ini, dimudahkan jalan menuju syurga. Apabila jalan menuju syurga saja dimudahkan untuk orang yang mau menghadiri majelis ilmu agama, apalagi pintu-pintu dunia, pintu syurga aja Allah mudahkan untuk dia, apalagi pintu dunia. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihim min buyutillah yatluna kitaballahi tadarusuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah manusia, sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah, saling mengingatkan antara mereka, saling membahas hukum Allah, melainkan turun untuk mereka sakinah ilahi. Mungkin antum di sini di komplek punya fasilitas yang luar biasa, punya uang untuk refreshing ke sana sini, tapi demi Allah, Anda tidak akan pernah merasakan sakinah ilahi seperti yang Anda rasakan ketika berada di majelis ilmu agama. Demi Allah. Andai kata kita memperoleh kenyamanan hati dengan refreshing, traveling, ya,
dengan fasilitas yang kita miliki. Andai kata ada, tetapi demi Allah tidak sebanding ketenangan hati, ketenangan yang kita peroleh ketika kita berada di majlis ilmu agama, apalagi melebihi. Apa bukti yang paling akurat, jemaah? Bukti yang paling konkret bahwa ketenangan yang kita peroleh dengan ketika kita refreshing, ketika kita traveling tempat-tempat yang menghiburkan, apakah pantai, apakah tempat-tempat yang fasilitasnya luar biasa, andai kata itu enggak haram. Kalau haram udah pasti enggak menenangkan hati. Ya, andai kata dia mubah, tapi tetap tidak bisa menandingi sakinah ilahi dalam majelis ilmu agama. Apa bukti paling akurat, jemaah? Kira-kira apa? Hah? Bukti yang paling akurat, antum lihat kehidupan para turis. Mereka berpindah dari satu negara ke negara lainnya, dari satu pantai ke pantai yang lainnya, betul? Setiap dapat satu pantai, dapat Bali, cari lagi di mana tempat yang paling indah lagi selain Bali di Indonesia. Dapat Sabang, cari lagi selain Sabang. Menunjukkan apa? Sakinah yang mereka peroleh tidak abadi. Tapi majelis ilmu agama, antum belajar sama seorang ustaz. Bulan yang lalu belajar masa syukro, masa araga. Datang hari ini tetap, kenyamanan tetap masih dirasakan. Padahal kita sudah belajar sama ustaz itu 10 tahun yang lalu. Kitabnya sama, pembahasannya sama, tempat pun sama, masjid sama. Tapi tetap setiap kali kita hadir, kita merasakan ketenangan hati. Bahkan semakin hadir, semakin tenang lagi hati kita. Betul kan? Ini bukti yang sangat akurat, ini bukti yang sangat konkret. Contoh lainnya, bukti lainnya, kalau kita hadir membawa anak istri, andai kata kita sebelum berangkat ke majelis ilmu agama agama sedang bertengkar sama istri kita, cekcok, rumah tangga lagi kacau, hadir majelis ilmu agama semuanya, pulang dari itu, walaupun berangkatnya berangkat sendiri-sendiri, tapi pulang setelah itu insyaallah jauh lebih baik kondisi mereka. Tapi coba ketika bertengkar di rumah, istri pergi traveling sendiri ke Brazil, suami pun traveling ke Itali, pulang, jangankan sampai pulang, sebelum pulang aja udah dapat sampai talak 3 langsung. Ya kan? Bukti konkret yang lainnya apa, jamaah? Tapi bukti ini agak kurang baik. Apa itu? Antum berangkat ke majelis ilmu dengan segar, enggak capek. Segar. Udah mandi, begitu masuk majelis ilmu agama, 15 menit kajian, mata udah mulai kejam. Dia kira ustaznya enggak lihat jam. Ya? 20 menit kajian berjalan, langsung menunduk ke bawah, menandakan sakinah sudah sangat sempurna. Mengambil kaedah seperti padi, padi semakin berisi semakin menunduk. Begitu juga jamaah pengajian, semakin berjalan daripada waktu, dia semakin menunduk ke bawah. Ya, yang menandakan bahwa dia telah menempatkan sakinah bukan pada tempatnya. Ini contoh jamaah, ya kan? Coba kalau antum ke tempat hiburan, lagi ngantuk, sampai ke tempat hiburan hilang ngantuknya, betul kan? Coba majelis ilmu agama, utang pun jadi lupa. Begitu keluar dari majelis baru ingat, rupanya sore ini utang akan ditagih. Nazalat alaihim sakinah, turun untuk mereka sakinah ilahi. Itu enggak bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Demi Allah enggak akan bisa. Enggak bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Wa ghasyatuhu rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat, dan itu kita rasakan. Sebelum kita ngaji, kita kasar dengan istri kita. Kita kasar ketika berbicara dengan anak kita, dan orang tua kita, dengan mertua kita. Tapi semakin mengaji, kita lebih santun, kita lebih lembut. Kita lebih perhatian dengan anak kita, istri kita, orang tua kita. Pengaruh majelis ilmu agama, jemaah. Hafatul malaikah. Berikutnya kata Nabi, malaikat-malaikat Allah ikut duduk melindungi dia, meliputi dia. Betapa banyak manusia sekarang, atau enggak, kalau enggak dikatakan banyak, tidak sedikit ada di antara manusia zaman sekarang untuk bisa duduk bareng, nge-show bareng artis kelas kakap itu mengeluarkan uang puluhan juta, betul apa enggak? Ada apa enggak? Betul? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ya kan? Kok tahu itu? Hah? Saya diceritakan oleh seseorang, cuma untuk bisa kencan bareng dengan seorang artis keluarkan uang 20 juta, 30, cuma minum, enggak ngapa-ngapain, cuma minum aran. Bisa selfie, puluhan juta ngeluarin uang.
Lah, orang yang hadir majelis ilmu agama duduknya sama malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk suci Allah yang tidak pernah menyentuh maksiat. Gratis. Kita tidak melihat ada malaikat, tapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Lebih dari itu kata Nabi, nama orang yang sedang di majelis ilmu agama Allah sebut-sebut di depan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan andai kata jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak memperoleh, andai kata tidak ada keutamaan, tidak ada keutamaan dari majelis ilmu agama itu kecuali dengan menghadirinya kita bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau meninggalkan kebiasaan buruk, maka itu sudah cukup sebagai keutamaan dan sebagai motivator untuk kita semangat hadir majelis ilmu agama. Andai kata cuma itu aja keutamaannya, apalagi lebih dari itu jemaah. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Hamzalah, beliau salah satu sahabat yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Berarti kan luar biasa imannya, kan? Karena enggak semua sahabat diberikan amanah mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Suatu ketika beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di jalan Madinah. Kemudian beliau berkata, Nafaqah Hamzalah. Wahai Abu Bakar, Hamzalah ini udah munafik. Wahai Abu Bakar. Siapa beliau jemaah? Sahabat Nabi yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Mendengar ucapan beliau ini, Abu Bakar terkejut. Bertanya, apa yang kamu ucapkan wahai Hamzalah? Koreksi kembali. Kenapa kamu berkata demikian? Apa jawab Hamzalah jemaah? Jawabannya menggetarkan hati kita, hanya saja karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, hati kita keras sehingga kita tidak merasa ucapan beliau ini dapat menggugah dan menggetarkan hati kita. Beliau menjawab, ya Aba Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar fakanna ra'yal ain. Falamma kharajna min 'indi afasna al azwaj wal aulad wa dhayyanatina dhalika katsira. Wahai Abu Bakar, ketika kita duduk di majlisnya Rasulullah, beliau terangkan kepada kita indahnya syurga, dahsyatnya neraka. Beliau memberikan mau'izah kepada kita seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Kita selalu semangat, selalu menangis, hadir hati kita di hadapan Allah. Hadir dan Allah di dalam hati kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, mulai berinteraksi dengan anak istri kita, dengan pekerjaan kita, seringkali hal itu terlupakan oleh kita. Padahal jamaah di masa itu belum ada bioskop, ya kan? Belum ada musik seperti sekarang, tidak ada wanita yang buka aurat seperti sekarang. Tidak ada maksiat-maksiat seperti sekarang. Anak mereka sahabat, istri mereka sahabat. Salat lima waktu mereka sama Nabi di Masjid Nabawi. Ya, orang yang sehari-hari mereka temui di Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tetapi mengeluarkan statement yang seperti itu. Bagaimana dengan kita jemaah? Kita sahabat bukan, pencatat wahyu kepada Nabi yang turun kepada Nabi juga bukan. Istri kita bukan sahabat, anak kita bukan sahabat, kita pun bukan sahabat. Berada di lingkungan yang begitu parah syubhat dan syahwatnya. Pernahkah kita merasa apa yang dirasakan oleh Hamzalah? Kalau tidak, maka khawatirkanlah ada kemunafikan di dalam hati kita. Mendengar ucapan yang demikian, Abu Bakar menyatakan, inna wajadna dhalika aidha. Wahai Hamzalah, aku juga merasa demikian. Lihat bagaimana tawadhu rendah hatinya Abu Bakar. Padahal beliau mertuanya Nabi. Orang yang paling pertama masuk Islam, membela Islam, berjihad. Orang yang nomor satu dari umat ini. Umat nomor satu, umat Nabi Muhammad yang nomor satu. Beliau juga rendah hati. Beliau berkata, saya juga merasa demikian wahai Hamzalah. Mari kita ke majelisnya Rasulullah. Abu Bakar tidak berkata, makanya lu sering-sering ngaji kayak gua. Enggak. Makanya lu cari menantu yang punya ilmu kayak gua, menantu gua Rasulullah, makanya gua hatinya imannya kuat terus enggak pernah turun. Makanya sering jalan sama ustaz, gua sering jalan sama ustaz, makanya kuat iman saya. Makanya jadi panitia daurah biar kayak saya istiqomahnya. Enggak juga. Apa kata Abu Bakar? Inna wajadna dzalika aidha. Wahai Hamzalah, aku juga merasa diriku seperti itu.
Maka mereka pun pergi kepada Rasulullah. Begitu mereka sampai ke majlisnya Rasulullah, kata Handalah, nafaqah Handalah, nafaqah Handalah, nafaqah Handalah. Wahai Rasulullah, ya tiga kali ya, enggak kurang, karena khawatir zaman sekarang. Berdoa ke ketiga khutbah Allah maafkan. Dibilang nomor satu pasti begini, dibilang nomor dua, makanya tiga ya. Nafaqah Handalah, nafaqah Handalah, nafaqah Handalah. Wahai Rasulullah, Handalah munafik, Handalah udah munafik, Handalah udah munafik, wahai Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Beliau pun bertanya, maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang beliau sampaikan kepada Abu Bakar tadi. Maka Nabi pun memberi bimbingan dan hiburan kepada mereka dengan ucapannya, "Law kuntum tadumuna ala ma indi fi ala ma indi la safahatkumul malaika fi turukikum wa fi furushikum." Walakin ya Handalah sah. Andai kata kalian bisa istiqamah, memiliki hati, andai kata hati kalian, kondisi hati kalian itu sama dengan kondisi hati, ketika kalian berada di luar majelisku itu sama dengan kondisi hati kalian ketika berada di majelis ilmu saya, maka malaikat-malaikat Allah akan senantiasa bersama kalian, berjabat tangan dengan kalian ketika kalian sedang di jalan atau di sedang tempat tidur kalian. Akan tetapi wahai Handalah, waktu demi waktu, artinya Nabi enggak mencela. Apabila kondisi hati kita ketika di luar majelis ilmu agama berbeda dengan kondisi hati kita ketika berada di majelis ilmu agama, itu tidak dicela. Selama dia tetap bertakwa kepada Allah dan tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya jemaah bahwa majelis ilmu agama itu bisa menjaga keimanan. Ini Handalah loh jemaah. Siapa dia? Murid Syalbani? Bukan. Murid Rasulullah. Murid Syekh bin Baz? Bukan. Murid Rasulullah. Pencatat wahyu. Beliau merasa kalau di luar majlisnya Rasulullah sekali enggak hadir aja. Bukan sekadar sekali enggak hadir baru keluar. Hadir, pulang ke rumah, jumpa anak, jumpa istri. Padahal anaknya sahabat. Anaknya sahabat, istrinya sahabat. Pekerjaannya halal 100%, beda dengan kita. Rempet-rempet dikit syubhat kalau bukan yang haram. Ya kan? Ya. Bahkan mungkin jatuh ke dalam haram lebih sering daripada jatuh kepada hal yang syubhat. Begitu keluar, kata beliau, saya merasa kayak munafik. Hati saya jauh dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita jemaah? Apalagi sebagian orang tinggal di kota besar. Ya, kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, merem, salah pintu, salah buka pintu, masuk dalam diskotik, bukan ke rumahnya. Ya, anda melihat beberapa tempat, masya Allah. Kalau orang enggak takut sama Allah, enggak dilindungi oleh Allah, jatuh dia. Masjid bersampingan dengan diskotik. Rumahnya bersampingan dengan diskotik. Ya. Yeah. Kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, merem-merem, apalagi pura-pura ngantuk. Salah buka pintu, masuk ya bukan ke masjid, tapi tetangga masjid yang lampunya remang-remang. Yang di dalamnya adalah dunia prostitusi. Coba antum lihat di beberapa daerah Jakarta, ya kan? Berapa daerah pengajian yang saya ngisi, subhanallah. Ya. Di atasnya orang sedang mengaji, di bawahnya sedang transaksi itu, prostitusi. Syubhat dan syahwat, jangan merasa aman jemaah. Lihat beberapa orang tadi. Bahkan guru saya Syekh Abdul Rahman menyebutkan ada seorang syekh yang cerdas luar biasa mati di atas perut seorang PSK. Seorang alim, syekh. Syekh hafal 30 juz Al-Qur'an. Mati di atas perut wanita pelacur. Hidayah ya. Makanya Aisyah terkejut melihat Nabi seringkali membaca doa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Siapa kita jemaah? Siapa kita? Ilmu tipis, amalan sedikit, riya lebih sering. Ya. Riya sering, ujub lebih parah lagi. Siapa kita sehingga kita jarang membaca doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Kalau kita buka surat Ali Imran di halaman pertama, akan kita dapatkan bahwa merupakan ciri penduduk syurga ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang membaca doa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di doa ar-rasikhuna fil ilm, ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami kembali setelah Engkau memberikan hidayah-Mu kepada kami. Wahablana, anugerahkanlah kepada kami anugerah-Mu.
sesungguhnya Engkau adalah Zat pemberi anugerah. Maka yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, saya simpulkan bahwa manusia ini akan hancur, akan terlemparkan, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya dan menjadi jauh dari jalan keistiqomahan disebabkan dua pintu, jamaah, syahwat dan syubhat. Ini adalah dua senjata iblis dan bala tentaranya untuk menggiring manusia ini ke neraka Allah. Dan Allah terangkan dua senjata pula yang ampuh untuk melawan dua senjata iblis ini dalam firman-Nya yang tertera dalam surat Alif Lam As-Sajadah. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian mereka sebagai imam-imam panutan dalam agama ini tatkala mereka yakin berilmu tentang agama kami, yakin terhadap ayat-ayat kami, dan mereka bersabar. Kata Sufyan bin Uyainah, dan juga ini masyhur dari Syekhul Islam, fabil ima fabil yaqini was-sabri tunalul imamatu fid din. Dengan ilmu dan kesabaran kita akan menjadi tokoh kokoh di atas agama ini. Kalau datang syubhat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari syubhat khawarij, syubhat murji'ah, muhyamiyah, musyrikin, kecuali ilmu agama. Tapi kalau sudah masalahnya syahwat, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang punya sifat sabar. Walaupun dia ulama, di kepalanya ada Sahih Bukhari, di kepalanya ada 30 juz Al-Quran, dia hafal ayat wala taqrabuz zina, tapi bisa jadi dia jatuh ke dalam perzinahan tatkala dia tidak sabar, jemaah. Ya. Beda dengan syubhat. Kalau syubhat, yang akan selamat orang yang berilmu, yang akan menjadi korban orang yang bodoh. Tapi kalau maksiat, ya, yang menjadi standarnya bukan ilmu dan bodohnya, tapi sabar tidaknya dia. Ketika dia diuji dengan maksiat, zina dan semisal dengannya, uang haram, uang riba dan seterusnya, fi haram. Nah, di situ dia jatuh tidaknya adalah dengan dia sabar atau tidaknya. Kalau dia banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian, perjalanan yang masih begitu panjang setelah kematian, dia ingat bahwa kematian datang secara tiba-tiba, dia takut kalau mati dalam keadaan seperti itu sehingga dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, maka dia akan selamat dari hal itu. Sabar akan menyelamatkan kita dari syahwat, dan ilmu agama akan menyelamatkan kita dari syubhat, jemaah. Dan ingat, jemaah, waktu yang kita miliki mungkin tidak lebih dari 1,5 jam untuk menyelamatkan diri kita dari neraka Allah dan untuk meraih syurga Allah. Jangan sampai demi 1,5 jam ini kita rela menghancurkan kehidupan abadi kita. Jangan sampai demi 1,5 jam ini kita rela disiksa di alam barzah. Kita rela dibakar oleh Allah di dalam neraka Allah yang satu hari paling pendek di hari kiamat seperti 1000 tahun di dunia ini. Sedangkan umur mayoritas umat Islam ini, jamaah, kata Nabi Hanna 4, 6 hingga 70, jarang yang lebih dari itu. Berarti 1,5 jam akhirat seimbang 60 hingga 70 tahun umur kita di dunia. Berarti kalau boleh kita istilahkan, berarti kehidupan kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Ini 1,5 jam, jamaah aku kita. Ini jalan ke surga, ini jalan-jalan yang dapat menyerahkan ke dalam neraka. Ini waktu kalian 1,5 jam, silakan berjuang. Kullun nas yaghdu fabay'u nafsahu famu'tiquha aw mubiqaha. Seluruh kalian sedang berjalan menuju itu semuanya. Semua manusia di dunia ini dengan status sosial mereka berbeda-beda sedang berjuang untuk masuk surga atau sedang berjuang untuk masuk neraka Allah. Itu yang kita lakukan di dunia, jemaah. Semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi perlu kita sadari. Semua yang kita lakukan adalah bentuk perjuangan masuk surga atau bentuk perjuangan masuk neraka Allah. Kita sadari ataukah tidak? Ingat, jamaah, sekali lagi saya ingatkan diri saya, waktu kita sangat singkat. Sangat singkat. Jangan sampai demi waktu yang singkat ini kita rela menghancurkan kehidupan abadi kita. Sekarang detik ini mati. Na'udzubillah. Nasallallah salamu ala afiyah. Sekarang kajian belum selesai, jadi tsunami. Datang gempa, semua ditelan oleh bumi, langsung masuk ke alam barzah kita. Langsung kita dapat nikmat kubur atau langsung dapat azab kubur. Antara nikmat dan azab sampai hari kiamat, seperti itu kondisi kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan dengan segala hormat. Jazakumullah.
Ada pertanyaan tadi pagi ya, belum terjawab. Pertanyaan tadi pagi. Masya Allah panjang sekali tulisannya ini. Ini nomor-nomor Qatar ya. Pertanyaannya luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana belum ada niatan untuk nambah istri atau poligami. But ana enggak pandai bahasa Inggris, jom. Apa ini? But tomorrow is gaib. Hah? Apa artinya? Hah? Tomorrow is gaib. Hah? Saya enggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Barangkali Allah Ta'ala menakdirkan anak berpoligami. Masya Allah. Kalau mau minta doa di poligami, langsung aja. Taib, jangan berfilsafat. Wallahu'alam, Ustaz. Tak ada yang bisa melawan akan takdir Allah Jalla wa'ala. Ini puitis banget nih. Pertanyaannya, jika berpoligami dengan seseorang yang sudah memiliki anak lelaki baligh, apakah dengan terjalinnya pernikahan tersebut antara istri yang pertama dengan anak lelaki dari istri yang kedua otomatis akan menjadi mahram sehingga halal bersalaman persentuhan afdolnya? Ini yang pertama. Kedua, afdolnya berpoligami itu dengan gadis atau janda? Ini pura-pura enggak tahu aja nih jawabannya. Yakin anak ini pura-pura enggak tahu nih. Karena dari sebagian besar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah janda. Hanya Aisyah radhiyallahu anha yang gadisnya, kan dia kasih jawaban sendiri. Semoga Ustaz istiqomah dalam berdoa atas dasar sunnah. Amin ya rabb. Yang pertama barakallahu fik. Berarti pertanyaannya apa? Yang pertama mahram, jawabannya bukan mahram. Kalau itu anak tiri. Karena yang mahram itu bagi seorang wanita adalah anak tiri dia dari suami yang sedang berjalan, bukan anak tiri suami. Manakah abaukum, wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ibu bapak kalian itu mahram buat kalian, artinya mantan istri bapak kita alias ibu tiri kita. Adapun istri bapak tiri kita itu bukan mahram buat kita. Jelas ya? Ini bukan mahram, maka tidak boleh dia melakukan apa hal yang ditanyakan di atas. Adapun mana yang lebih afdal, poligami dengan yang gadis atau yang janda? Jawaban yang pertama, mana yang kamu mampu dan mana yang mau sama kamu. Kedua, memang dalam masalah fikih ada pembahasan. Ini masalah ilmiah ini. Afdalnya jangankan dalam masalah poligami, dalam masalah nikah ya, menyelesaikan kejombloan pun itu dibahas. Bagusnya dengan janda atau dengan gadis. Sebagian ulama berpendapat dengan janda. Apa dalilnya? Nabi melepaskan ya, menyelesaikan masa mudanya, menikah dengan mengawali pernikahannya dengan seorang janda yaitu Khadijah. Dengar nih adik-adik kami yang masih jomblo dan single, Nabi menikah mengawali pernikahannya dengan apa? Dengan janda. Janganlah anti janda. Nah, Nabi kita, karena kalimat ini terkadang menjadi sebuah candaan tidak baik jamaah. Ya, nasihat saya, jangan bercanda dengan kata-kata janda. Jadi kesannya seakan-akan status janda itu status yang rendahan, enggak baik. Apa kiranya kalau status tersebut ada pada ibu kita, ada pada saudari kandung kita, ada pada putri kita jemaah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Karena emang sebagian ikhwan enggak bisa dengar dia kalimat janda. Bahaya ini. Ya. Ini yang pertama, pendapat yang pertama dan itu alasannya. Pendapat yang kedua menyatakan, pendapat yang kedua bahwa gadis lebih afdal. Dalilnya hadis Jabir, ketika Jabir menikah dengan seorang janda, maka Nabi bertanya, Asaiban ambikra, kamu menikah dengan janda atau dengan gadis? Jabir menjawab, dengan janda wahai Rasulullah.
Kemudian Nabi menyatakan halla tazawwajta bikran fatula'ibuha wa yula wa tula wa fatula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa enggak dengan gadis wahai Jabir? Sehingga bisa lebih ya, bercanda lebih hidup rumah tangga. Maksudnya kamu bisa bercanda dengan dia, dia pun bercanda dengan kamu. Walaupun tentunya terkadang mohon maaf, seorang wajah janda jauh lebih menyenangkan daripada seorang gadis. Iya. Yeah. Kok bisa? Ya enggak usah tanya lagi kok bisa. Tanya tahu sendiri. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga tengah-tengah antara dua pendapat ini. Kata ini bisa antum lihat dalam syarah Syarhul Mumti. Syarhul Mumti. Tengah-tengah dari dua pendapat ini. Para ulama menyatakan pendapat yang ketiga lihat maslahat dan mafsadah. Kalau anda melihat dengan menikah dengan janda lebih maslahat buat dunia dan akhirat anda, maka dengan janda lebih baik daripada gadis. Contohnya Jabir di sini. Ketika Nabi menyampaikan kenapa enggak dengan gadis, maka Jabir menyebutkan alasannya. Karena saya punya adik-adik yang orang tuanya sudah meninggal. Saya ingin menikahi dengan janda supaya dia bisa merawat adik-adikku. Karena secara umum janda lebih pengalaman daripada gadis. Betul apa enggak? Betul. Kok tahu? Kok tahu antum? Hah? Kok bisa jawab betul? Pengalaman? Baik. Hah? Baik. Ini pendapat yang ketiga. Lihat masalah dan mafsadah. Kalau antum lihat ada janda, masya Allah, ya adalah sekian persentase khotijah padanya. Antum menikah dengan dia, masya Allah, murtah kalau orang Arab bilang. Kalau orang Qatar bilang nggak tahu, murtah. Bahagia, ah? Apa di sini istilah kasarannya Ustaz Ara? Murtah ya? Murtah dia. Dunia akhirat, propertinya di mana-mana. Bisa haji tiap tahun, bisa sering umroh. Dia pun taat, ya? Dia bisa membantu orang tuanya. Apalagi sebagian orang, masya Allah, dapat istri, abang nggak usah kerja lagi. Kenapa? Abang tugasnya antar adik aja setiap hari ke pengajian. Antar adik aja untuk belajar bahasa Arab, ngantar anak-anak sekolah. Masalah uang gampang. Ayah udah ngasih properti ini untuk kita. Hah? Wisma ini, masya Allah, tiap bulan bisa umroh, hah? Tiap tahun bisa haji, luar biasa. Untung dunia, untung akhirat. Maka kata Syekh Utsaimin, pendapat yang ketiga lihat maslahat dan mafsadah. Lihat maslahat dan nafsadah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya walaupun sudah dijawab rinci seperti itu, tetap nanti pas prakteknya ngambil pendapat yang kedua juga. Hah? Baik, Allahu musta'an. Dan usahakan, saya ingatkan diri saya dan anda semua untuk yang belum menikah atau yang akan menikah lagi. Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti mengingatkan beberapa hal bagi orang yang ingin menikah atau ingin menikah lagi. Hadirkan di dalam hati kita beberapa tujuan ketika kita ingin menikah. Yang pertama, niat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan untuk memperbanyak umat Islam. Dengan banyaknya umat Islam, Islam akan semakin kuat dan menyebar. Oke, mungkin itu 10-20 tahun lagi itu Eropa sudah jadi negara Islam tuh mungkin. Betul enggak? Mungkin bapak ibu yang pernah ke Amerika atau ke Eropa. Orang Eropa rata-rata takut nikah kan? Atau paling maksimal punya anak berapa? Hah? 2-3 ya? Setelah itu udah kabi. Keluarga berencana. Mestinya keluarga beranak ya kan? Yeah. Sedangkan orang-orang Arab Muslim yang ada di Eropa, apa enggak setiap mereka punya anak 5-10? Yang poligami lebih banyak lagi anaknya. 10-20 tahun lagi udah jadi negara Muslim, mayoritasnya udah kaum muslimin di Amerika, di Rusia. Maka Islam nggak bisa dibendung. Gimana berarti warga mereka sendiri Muslim punya anak, lahir lagi, dia nikah lagi, lahir anak. Apalagi kalau sebagian mereka punya anak minimal 5 orang 50 tahun ke depan, sedangkan mereka takut nikah, takut terikat dengan rumah tangga. Maka kata Syekh Utsaimin, hadirkan niat yang kedua nih. Yang ketiga, untuk menjaga pasangan kita dari jatuh, menjaga diri kita dan pasangan kita jatuh ke dalam perbuatan zina. Karena kata Nabi, dengan menikah
mata akan lebih terjaga, dan mohon maaf, kemaluan juga akan lebih terjaga. Yang keempat, ini tambahan dari saya. Saya sebenarnya tidak sebutkan di situ. Niat, hadirkan niat untuk memperoleh banyak pahala sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini hadis Nabi, ya. Pada kemaluan kalian ada nilai sedekah. Maka para sahabat, kok kayaknya tabu pembahasan ini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kok bisa ada nilai sedekah pada kemaluan? Ya, saya enggak bahasakan kinayah, karena bahasa Nabi vulgar di situ. Dan kalau dikinayahkan khawatir salah paham nanti. Maka Nabi menjawab, bukankah kalau dia meletakkannya pada tempat yang haram dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula pada ketika dia menempatkannya pada tempat yang halal dia akan mendapatkan pahala. Nah, hadirkan ini jemaah. Lebih dari itu, hadirkan nilai-nilai rahmat. Betapa banyak wanita enggak punya rumah dengan dia dinikahi oleh seorang punya kemampuan, akhirnya dia punya rumah. Anaknya yang tadinya enggak punya biaya sekolah dengan dia dipoligami oleh seseorang, anaknya bisa sekolah. Ya. Orang tuanya yang tadinya enggak punya rumah dengan dia dipoligami oleh seorang ikhwan, akhirnya punya rumah. Apalagi di akhir zaman yang kata Nabi, hatta takuna di khamsina imra al-qaimul wahid, perbandingan laki dan wanita di akhir zaman 1:50. Nah, kalau semua yang monogami yang 49 sisanya dibawa ke mana? Ya. Kok enggak pada jawab? Pada bawa istri ya kajian kali ini ya. 50 banding 1. Kalau semuanya monogami, 49-nya dibawa ke mana jemaah? Dan salah satu bentuk penjajahan ideologi orang barat terhadap kita, mereka buat segmen poligami, segmen yang kotor. Image-nya kotor, ya kan? Tapi mereka berzina siang malam itu enggak kotor. Keluar masuk diskotik tidak kotor. Istrinya buka-bukaan enggak kotor, suaminya berjabat tangan dengan bukan mahram enggak kotor. Suaminya berpelukan dengan wanita lain ketika berjumpa di depan istrinya itu tidak kotor. Ya kan? Sedangkan syariat poligami yang begitu suci dari Allah yang Maha Suci, image-nya dibuat jelek supaya kaum wanita jatuh ke perzinaan, supaya lelaki jatuh ke dalam zina, itu tujuannya. Dan itu talbis iblis, karena Allah menciptakan lelaki punya syahwat yang bergejolak tidak seperti seorang wanita, dan seorang wanita punya waktu-waktu yang dia berhalangan. Belum lagi manfaat-manfaat lainnya serta keburukan-keburukan lainnya kalau dia mempertahankan, ya, dan mempertahankan syahwatnya yang bergejolak sehingga jatuh ke dalam berbagai kejelekan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, maaf, ada dua pertanyaan dari anak sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menasihati adik ipar yang masih bekerja di bank ribawi? Ana sudah sering menasihati dan mendirikan video kajian tentang haramnya riba. Yang pertama, doa ya akhi. Doa, tidak lebih. Kita tidak bisa berkuasa dalam masalah hidayah. Ya, paman Nabi hidup satu rumah sama Nabi, bukan sekedar nasabah riba, tapi nasabah syirik. Abu Thalib nasabah syirik. Membela dakwah Nabi, cinta sama Nabi, membantu dakwah Nabi, mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal di saat sakaratul maut Nabi mentalkinkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali kepada Abu Thalib, tapi juga tidak ia ucapkan, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, bukan sekedar nasabah riba, tapi nasabah kesyirikan. Kafir. Pada satu bantal tidur sama Nabi Nuh, satu tempat tidur sama Nabi Nuh. Hidayah di tangan Allah. Yang kedua, barakallahu fi, apabila adik ipar saudara Anda ini belum kenal tauhid, ya, belum sholat, ajarkan dulu tauhid yang benar. Karena orang yang tauhidnya masih lemah sungguh menjadi orang yang penakut untuk meninggalkan hal yang Allah haramkan. Dia enggak akan berani meninggalkan hal yang haram. Kuatkan tauhidnya, ajarkan dia sunnah yang benar. Nanti dia sendiri akan meninggalkannya. Ketiga, berikan kepadanya
kajian-kajian seperti di atas, tulisan-tulisan, kemudian berakhlak mulia dengan, serta dibantu dengan doa. Kita tidak bisa melakukan lebih dari itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau cara yang lainnya yang mungkin juga mengesankan, tunjukkan kepada dia ex-bank, orang-orang yang telah keluar dari bank, dari dunia riba, yang sebagian mereka adalah manajer, ya, sebagian mereka sudah kepala cabang, keluar awal-awalnya sampai jualan gorengan, setelah itu Allah bangkitkan kembali. Dan sampaikan kepadanya hadis Nabi, innaka lan tad'a syai'an itqa'a lillah illa 'awadhahu khairan min, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, kesehatannya lebih baik, kondisi anak istrinya lebih baik. Yang tadinya dia tidak pernah merasakan lezatnya salat 5 waktu berjamaah, sekarang Allah berikan ke hatinya kelezatan beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya dia tidak pernah merasakan lezatnya salat tahajud, dengan dia meninggalkan perkara yang haram, dia bisa merasakan lezatnya salat tahajud, lezatnya majlis ilmu agama, lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya bersedekah, lezatnya lingkungan yang baik. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana bila ibu kita meminta kita kembali ke Indonesia karena ingin lebih dekat dalam masa tuanya, sedangkan kita merasa di Qatar lebih kondusif dalam beribadah misalnya. Sebagai jalan keluar, kita sering pulang ke Indonesia atau mengajak orang tua kita ke Qatar berapa bulan untuk berniman merawat mereka di sini, bagaimana sebaiknya? Saya kira ini tidak mengapa, ini baik. Apabila kita tahu kalau kita pulang ke Indonesia khawatir enggak bisa istiqamah, atau ke negara lainnya enggak bisa istiqamah, dan itu tidak membuat orang tua kita marah. Tapi kalau orang tua kita tidak mengizinkan, maka kita harus pulang. Karena sahabat yang mau berangkat jihad aja enggak boleh berangkat jihad, karena masih ada orang tua dia yang harus dirawat. Ya, tapi kalau memang orang tua kita di sana ada yang merawat kakak kita, adik kita, ya, tapi dia ingin lebih maksimal, kemudian kita jelaskan kepadanya dengan cara yang hikmah sehingga dia pun setuju, sering kita bawa ke sini, ya, atau kita sering pulang. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengapa. Karena memang menjaga diri dari lingkungan yang buruk itu sangatlah penting, sangatlah darurat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tapi buat solusi-solusi lainnya seperti tadi, sering dibawa ke sini, atau Anda sering pulang, ya? Sering pulang. Nah, masyaallah antum di sini, bersyukur antum di sini. Berapa, apalagi sebagian antum tinggal di komplek, salat 5 waktu terjaga waktunya. Anak antum lepas di luar rumah, antum merasa aman di pekerjaan antum. Enggak khawatir anak kena begal, ditabrak, mobil dirampok, ya. Masya Allah, belanja tempatnya aman. Masya Allah, nikmat sekali antum. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, aman, sentosa. Allah yang maha pengampun lagi. Bersyukur jemaah. Banyak orang di luar sana bercita-cita punya kehidupan seperti antum. Bersyukurlah atas kehidupan antum seperti ini. Ya. Dengan antum perbanyak ibadah kepada Allah, membantu kerabat-kerabat yang masih miskin dengan uang yang antum miliki, membantu dakwah, membantu kaum masjid dan seterusnya. Jangan sampai tidak pandai mensyukuri nikmat ini, karena negara Sabah, ya, negeri Sabah yang aman sentosa, yang ekonomi yang sangat indah, Allah hancurkan dan Allah buat kering kerontang tatkala mereka tidak pandai bersyukur. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu 'anhu fa'arsalna 'alaihim sayla 'arim wa badalnahum jannatayhim jannatayn dhawati ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Dhalika jazainahum bima kafaru hal mujazi illa al-kafur. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ingatlah tatkala Allah memberikan sebuah perumpamaan di mana ada sebuah daerah yang aman lagi tenteram, nyaman, aman. Ada negara aman tapi Anda enggak nyaman, ya kan? Karena banyaknya lingkungan yang maksiat. Hanya walaupun maksiat di semua tempat ada, tapi ada beberapa tempat maksiat harus dicari dulu baru dapat. Ada sebagian tempat bukan kita yang cari maksiat, maksiat nyari kita. Di mana tempatnya? Ah, itu enggak usah nak kasih tahu. Insya Allah sudah paham semua. Ya kan? Kata Allah aman, nyaman. Tapi mereka kufur kepada Allah.
tidak disyukuri dengan banyak beribadah kepada Allah, istighfar, ya, memanfaatkan waktunya, akhirnya Allah timpakan untuk mereka konflik, negaranya jadi konflik, rasa takut, mereka ditimpa dengan rasa lapar, ekonomi hancur. Ya. Tiba-tiba Allah ciptakan penyakit satu aja, kanker misalkan, hah? Atau kena jantung yang gak ditanggung oleh perusahaan itu, menghabiskan uang miliaran, sedangkan uang 3 miliar ini dikumpul udah puluhan tahun. Allah sangat mudah untuk mengambil kekayaan kita aja, mah. Gak usah dengan penyakit, satu ide jelek aja Allah berikan ide jelek, invest kamu ke perusahaan ini, invest 2 miliar, 2 minggu hilang 2 miliar. Maka perbanyakkan sedekah jemaah. Usahakan kalau Anda bersedekah kepada kerabat. Karena kepada kerabat kita dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi, anak paman, sepupu, ya, adik sendiri, orang tua, ya. Dan yang kedua, usahakan sedekah tersebut sedekah jariah. Sedekah jariah yang pahalanya MLM, multi level marketing. Contohnya, antum lihat di kampung antum atau di mana ada orang yang perlu antum berikan rumah untuk dia. Dengan dia punya rumah, dia bisa menjaga anak istrinya, bisa bekerja. Dengan dia punya kendaraan, Anda beli kendaraan, dia bisa bekerja. Dengan kendaraannya bisa ke kebun, bisa ke masjid, sholat 5 waktu. Setiap kali dia menggunakan fasilitas yang Anda berikan tersebut, pahalanya mengalir kepada Anda. Dia gunakan untuk berdakwah, dia gunakan untuk mengajar, dia gunakan untuk menjadi imam di masjid. Setiap kali dia memakainya, pahalanya itu mengalir kepada Anda dengan sempurna setelah Anda mendapatkan pahala sedekah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini ya, waktu telah habis. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Dan kembali saya ucapkan syukran jazilah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum semua dan secara khusus kepada panitia dan asatidzah di sini yang telah menjadi sebab saya bisa safari dakwah dan berziarah, bertatap wajah, bertemu dengan antum semua di sini. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.